ada yang bersifat menggugurkan secara keseluruhan ataupun pengurangan, sehingga ini sangat berbahaya pada setiap amalan yang sudah kita lelah letih mengerjakannya, tiba-tiba hilang pula pahalanya. Makanya Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam kitab sahihnya, dalam Kitabul Iman, bab khawful mu'min an yahbita amalahu wa huwa la yash'ur. Takutnya seorang mukmin kalau seandainya amal yang dikerjakannya itu sia-sia dan dia tidak menyadarinya. Bahkan Al-Imam Qatadah rahimahullahu taala ketika dia memberikan catatan kepada ayat wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian menyia-nyiakan amal kalian. Beliau mengatakan man istata'a minkum alla yabtula amalan salihan bi amalin sayyi'in falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu menjaga amal salehnya tidak digugurkan dengan amal buruknya, maka lakukan. Karena menjaga amal itu sulit daripada mengamalkan amalan itu sendiri. Orang melakukan amalan bisa saja, tapi menjaga pahala amal itulah yang berat. Sehingga apa amalan-amalan ataupun perbuatan-perbuatan yang bisa menggugurkan baik secara keseluruhan pahala ataukah sebagiannya atau menguranginya? Inilah yang kita akan bahas di pagi hari ini. Hal-hal yang bisa membatalkan amalan-amalan yang baik. Yang pertama, ar-riddatu bil kufri wasyirki. Seseorang tanpa sadar keluar dari Islam karena melakukan sebuah kekufuran atau kesyirikan, dan dia menyangka dia masih tetap di atas Islam. Dan ini banyak dilakukan kaum muslimin. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terkadang tanpa sadar sebenarnya mereka sudah membatalkan dua kalimat itu. Dengan cara apa? Melakukan kekufuran dan kesyirikan. Seperti datang ke kuburan para wali, kemudian meminta-minta di situ, memanggil-manggil orang yang di dalam kubur itu supaya hajatnya dilaksanakan. Ini kesyirikan. Meminta itu bukan ke kuburan, tapi meminta itu kepada Allah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau minta-minta kepada Allah, kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Karena siapapun yang jatuh kepada kesyirikan, maka Allah katakan la in asyrakta layahbatanna amaluka. Wahai Muhammad, jika engkau melakukan kesyirikan, lebur amalanmu. Konteks ayat ini kepada Rasul. Kalau Nabi SAW saja melakukan kesyirikan, amalan Nabi semua hancur, apalagi kita. Maka hindari, yang pertama, jangan sampai kita murtad tanpa sadar dengan melakukan kekufuran dan kesyirikan. Kemudian yang kedua, at-ta'ali alallah. Apa makna at-ta'ali alallah ini? At-ta'ali alallah adalah al-hilfu, sumpah. Sumpah yang ditujukan kepada orang, kemudian menjazam, mengklaim orang lain bahwa orang lain itu tidak akan diampuni dosanya, bahwa orang lain itu dipastikan masuk neraka, bahwa orang lain itu dipastikan disiksa dan begitu seterusnya. Maka kita tidak boleh menjazamkan perkara yang tidak dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Kita hanya boleh mengatakan si fulan di neraka kalau memang Quran mengatakan seperti itu. Atau kita katakan si fulan di neraka kalau memang Rasul yang mengatakan seperti itu.
Tetapi kalau Allah dan Rasulnya tidak mengatakan seperti itu, jangan kita katakan. Itu namanya ta'adi Allah. Karena ada sebuah kisah di zaman Bani Israel dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu an. Dahulu di zaman Rasul, di zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang saling bersaudara. Dua orang ini kemana-mana berdua saja. Masalahnya yang satu ahli ibadah, yang lain pula ahli maksiat. Yang ahli ibadah ini baik, setiap hari menasihati ahli maksiat, tub, tub ilallah, tobat kau kepada Allah, tobat kau kepada Allah. Tapi yang ahli maksiat ini belum dibukakan hidayah rupanya. Hari-hari dinasihati, tak tobat-tobat juga dia. Kadang-kadang kita menghadapi orang seperti ini kan, dinasihati tak mempan. Mental pula nasihat kita. Kalau nasihat masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri, masih mending, sempat lewat di otak tu. Tapi kalau nasihat itu belum masuk, sudah mental, ini yang repot. Jadi ada orang-orang ini yang seperti itu tipenya gitu ya. Dinasihati itu tidak mempan. Jadi pada satu hari, yang ahli maksiat ini boleh jadi dia melakukan kemaksiatan yang menurut ahli ibadah maksiatnya tidak bisa ditolerir. Ini udah parah nih. Ya. Akhirnya entah kenapa kemudian dia pun bersumpah kepada Allah Azza wa Jalla. Apa sumpahnya? Wallahi illam tatub la yaghfirallahu lak aw la yunjika minan nar. Kalau engkau tidak bertobat, kupastikan Allah tidak akan ampuni dosamu dan kupastikan neraka tempatmu. Bayangkan, main pasti-pasti dia. Ya. Kupastikan Allah tidak mengampuni dosamu dan kupastikan kau tidak akan masuk surga. Artinya masuk neraka. Subhanallah. Allah takdirkan keduanya meninggal. Yang ahli ibadah yang hari-hari menasihati kawannya yang ahli maksiat, tiba-tiba Allah masukkan ke neraka. Yang ahli maksiat pula yang hari-hari nasihati jangan maksiat, Allah masukkan pula ke surga. Kok bisa terbalik gitu ya? Abu Hurairah radhiyallahu an ketika memberikan catatan kepada kisah ini, apa kata Abu Hurairah? Walladhi nafsi biyadi la yatakallamu bi kalimatin aw bi qad dunyahu wa akhiratah. Kenapa orang yang ahli ibadah ini dimasukkan ke dalam neraka? Kenapa pula yang ahli maksiat dimasukkan ke dalam sorga? Karena yang ahli ibadah ini sungguh dia telah mengucapkan kalimat yang menjungkir balikan dunia dan akhiratnya. Karena kalimat memastikan orang tidak akan diampuni atau orang memastikan masuk neraka ini bukan wewenang kita. Itu wewenang Allah. Artinya dia mengucapkan sesuatu yang melintasi takdir Allah namanya. Sebab itulah akhirnya orang ini dimasukkan ke neraka. Tapi yang ahli maksiat ini Allah masukkan ke dalam sorga. Karena sesungguhnya maksiat yang dilakukan itu adalah maksiat yang masih di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah mengampuni. Kalau Allah berkehendak, Allah masukkan ke dalam neraka, kan begitu. Artinya bahwa yang ahli maksiat ini dosanya masih di bawah. Tapi yang ahli ibadah ini dia sudah mengungguli di atas Allah Subhanahu wa taala, melintasi takdir yang digariskan Allah kepada hambanya dengan mengatakan demi Allah engkau tidak akan diterima tobatmu dan engkau kupastikan masuk neraka. Nah, ini kan melampaui Allah namanya. Lah at-ta'ali Allah ini menggugurkan amal. Lihat ahli ibadah ini yang harusnya masuk sorga malah masuk neraka, gugur amalannya. Kenapa? Karena dia melintasi takdir batas Allah, takdir yang sudah digariskan Allah kepada hamba-hambanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, raf'us sauti fauqa sautin nabi, mengangkat suara di atas suara nabinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian angkat suara kalian di atas suara nabinya. Di ujung ayat Allah katakan apa? Karena kalau kalian lakukan, hancur lebur amalan kalian sementara kalian tidak merasakannya. Ayat ini ada asbab nuzulnya. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu punya jubir, juru bicara, namanya Hassan ibn Thabit. Hassan ibn Thabit. Atau ada yang mengatakan Thabit ibn Qais al-Mushammas. Hassan ibn Thabit ini penyair Nabi. Tapi kalau juru bicara Rasul namanya Thabit ibn Qais al-Mushammas. Dia punya gaya bahasa retorika yang bagus dan menguasai banyak bahasa, tapi suaranya kalau ngomong melengking, tinggi suaranya. Maklum juru bicara kan harus tinggi suaranya. Jadi ketika ada delegasi datang menyambut datang kepada Rasul, kemudian Rasul menyambutnya, otomatis yang bicara juru bicaranya Thabit ibn Qais al-Mushammas ini. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersuara, tetapi suaranya tidak lebih tinggi dibandingkan suara Thabit ibn Qais al-Mushammas ini. Turun ayat ini. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Tiba-tiba Thabit ibn Qais ini menghilang dari majlis Nabi. 3 hari tidak datang ke majlis Nabi. Dia datang ke masjid itu hanya solat 5 waktu pulang dan menangis setiap hari dalam rumahnya. Nabi SAW mencari-cari, aina Thabit, di mana Thabit? Kok enggak pernah nampak lagi di sini? Maka orang mengatakan Thabit mengurung dirinya. Maka Rasul mengatakan, utus seseorang, apa alasan dia mengurung dirinya? Maka datanglah utusan Rasul menanyakan, wahai Thabit, kenapa kau mengurung diri? Kenapa kau tidak hadir di majlis Nabi? Kata Thabit mengatakan, celaka aku, telah gugur seluruh amalanku. Kemudian Thabit membacakan ayat ini, la tarfau aswatakum fauqa sautin nabi. Kata Thabit, jangan-jangan ayat itu tertuju kepada diriku. Maka hal ini dilaporkan kepada Nabi. Kata Nabi SAW, katakan kepada Thabit, Thabit bukan termasuk orang yang gugur amalannya. Katakan kepada Thabit bahwa amalan dia tidak gugur. Datanglah ke majlis lagi. Artinya bahwa lihat bagaimana para sahabat ketakutannya hanya sekedar mengangkat suara di atas suara Nabi. Sampai-sampai Abu Bakar dan Umar suatu ketika bertengkar gara-gara ada delegasi yang datang dari kabilah hendak berjumpa dengan Nabi. Ketika itu Abu Bakar meminta orang pilihannya untuk menjemput. Umar juga mengatakan, yang menjemput orang pilihan saya. Bertengkarlah Abu Bakar dan Umar sampai suaranya melengking di atas suara Nabi. Akhirnya turun ayat ini. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Selepas itu dua-duanya tidak pernah mengangkat suaranya. Bahkan Umar itu kalau ngomong tinggi suaranya, setelah turunnya ayat ini hampir tidak dengar Umar ini ngomong apa. Kadang-kadang kalau ngomong sama Umar Rasulullah SAW itu harus diulang-ulang, kamu ngomong apa Umar, kan itu ya. Saking takutnya mengangkat suara gitu ya. Begitu para sahabat Nabi SAW apabila ada ayat langsung diamalkan gitu. Tapi tentu ayat ini kalau itu yang dimaksud tidak berlaku di zaman sekarang, karena sekarang tidak ada Nabi lagi, Nabi sudah meninggal, tentu pemahamannya berbeda. Maksudnya la tarfau aswatakum fauqa sautin nabi, artinya tidak boleh mengeraskan di atas suara Nabi. Jangan sampai kemudian kita melanggar aturan-aturan Nabi. Itu maksudnya. Apa yang sudah digariskan Nabi, itulah yang dilakukan. Jangan sampai melewati batas yang sudah dibatasi Nabi. Karena kalau dilakukan, maka masuk dalam sabda Rasul, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contohnya, pasti ditolak amalan itu. Artinya gugur amalannya. Maka ini pun bahaya. Yang kedua, yang ketiga, raf'us sauti fauqa sautin nabi. Jangan mengangkat suara di atas suara Nabi. Kemudian yang keempat, tarkus salatil asri, meninggalkan salat asar. Ini juga hal-hal yang bisa membatalkan
atau menggugurkan amal berdasarkan sabda Rasul, man taraka salatal asri habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar maka gugurlah amalannya. Kemudian yang kelima, at-takdzib bil qadar, mendustai takdir Allah, tidak yakin dengan takdir Allah azza wajalla. Abdullah ibn Umar radhiyallahu an suatu ketika kedatangan tamu dari Basrah. Jadi Abdullah ibn Umar berada di Madinah. Jadi datanglah orang-orang Basrah ingin haji, sekalian ingin berjumpa dengan salah seorang sahabat Rasulullah. Ketika itu yang dijumpai adalah Abdullah ibn Umar. Orang Basrah ini bercerita, kami di Basrah ada orang namanya Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani, pengasas akidah Qadariyah. Ya. Kalau Mu'tazilah, pengasasnya siapa? Wasil ibn Atha. Kalau Jahmiyah, Jaham ibn Safwan. Kalau Qadariyah, pengasasnya Ma'bad al-Juhani yang ada di Basrah itu. Datang orang ini melapor kepada Abdullah ibn Umar dan mengatakan, wahai Abdullah ibn Umar, di Basrah ada orang namanya Ma'bad al-Juhani, dia mengumpulkan orang untuk bermajlis di masjid Basrah sana. Kemudian dia mengucapkan kalimat tentang masalah takdir, innal amra unufun, bahwa setiap perkara itu al-unuf. Unuf itu artinya sesuatu di mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui kecuali setelah terjadi. Jadi Allah itu tidak mengetahui perbuatan hambanya kecuali kalau hamba ini berbuat. Kalau hamba ini tidak berbuat, berarti Allah tidak tahu. Itu disebut unuf namanya. Dari sini menunjukkan apa? Bahwa akidah Qadariyah itu mengingkari pengetahuan Allah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, hadapi orang-orang Qadariyah itu, debat mereka dengan ilmu. Kalau mereka mengetahui ilmu, tetapkan keislamannya. Tapi kalau mereka mengingkari ilmu Allah, kafirkan mereka. Karena sepakat ulama mengkafirkan kelompok Qadariyah. Lah akhirnya ketika kemudian orang ini melapor kepada Abdullah ibn Umar, apa kata Abdullah ibn Umar? Dia mengatakan, kata Abdullah ibn Umar, fa akhbirhum anni bari'um minhum wa ana bara'um minni. Habarkan kepada mereka, saya berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari aku. Jangan sangkut pautkan aku dengan mereka dan mereka jangan sangkut pautkan aku dengan aku. Kemudian dia membaca hadis yang panjang dari bapaknya Umar bin Khattab tentang hadis Jibril sampai kepada antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Mereka harus beriman dengan takdir Allah, baik takdir yang baik ataupun takdir yang tidak baik. Karena mengingkari takdir ini bahaya, bisa menggugurkan amalannya. Dan ini paling banyak di masyarakat, orang yang tidak meyakini dengan takdir Allah, berkeluh kesah, kenapa aku seperti ini, kenapa dia seperti itu, kenapa usaha bangkrut, kenapa yang lain tidak, kenapa anakku sakit terus, kenapa yang lain sehat, kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Itu sudah takdir, harus diimani, harus pasrah dengan takdir itu. Sebab mengingkari takdir Allah bisa membatalkan amalan. Ini yang kelima. Yang keenam, az-zulmu, kezaliman ma'ruf. Hadis muflis, hadis bangkrut, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, atadruna mal muflisu hadil ummah, tahukah kamu siapa orang bangkrut di antara umat ini? Sahabat polos saja, dikiranya orang bangkrut itu maksudnya bangkrut dunia. Orang usahanya gulung tikar bangkrut, orang yang enggak punya uang bangkrut. Itu yang ada di pikiran para sahabat. Sehingga polos saja mereka ngomong, oh yang bangkrut itu mala dirhamalahu wala mata, orang yang enggak punya uang, orang enggak punya harta, gulung tikar usahanya, itulah bangkrut katanya. Kata Rasul, bukan itu yang saya maksud. Tapi orang yang bangkrut adalah ya'ti rajulun yaumal qiyamah, seorang laki-laki datang menghadap Allah pada hari kiamat. Dia bawa pahala solat, pahala zakat, pahala puasa, pahala sedekah dan pahala-pahala ibadah yang lainnya. Tapi di satu sisi dia pernah mencaci maki si fulan, menghina si fulan, merendahkan si fulan, mengambil harta si fulan, menumpahkan darah si fulan.
Akhirnya Allah pertemukan pada hari kiamat orang yang zalim dan orang yang dizalimi. Kata orang yang dizalimi, tunggu dulu, jangan dulu kau masuk ke dalam sorga. Ingat kau di dunia menzalimi aku, amanah pahalamu. Akhirnya dikasihkan pahalanya. Datang lagi orang yang dizalimi, mana pahalamu? Datang lagi orang dizalimi, mana pahalamu? Sampai ludes pahalanya. Ketika sudah habis pahalanya, masih ada juga orang yang dizalimi datang minta pahala. Kemudian dia mengatakan, pahalaku sudah habis, apa yang aku akan berikan kepadamu? Kata orang yang dizalimi, tidak apa-apa, pahalamu habis, tidak masalah, tapi tolong ambil dosaku. Hah, ambil dosaku. Hah, ambil dosaku. Itulah orang bangkrut. Pahalanya habis, dosa pura orang ditanggung dia. Kalau dalam dunia usaha itu modal habis, hutang pula numpuk. Itulah orang bangkrut. Ya. Lah orang zalim ini menghabiskan pahala. Ini yang kelima. Yang ketujuh. Al-jur'atu ala intihakil haram fil khalawat. Berani merobek kehormatan-kehormatan Allah yang diharamkan Allah dalam kesendirian dia. Atau dengan kata lain, adzambul khalawat, dosa yang tidak dilakukan secara terang-terangan, dosa sendiri-sendiri yang tahu hanya kita dengan Allah saja. Ini besar dosanya, bisa menghapuskan pahala kita. Makanya Nabi SAW mengatakan nanti pada hari kiamat, ya'tuna yaumal qiyamah bihasanati ka'amthalil jibali tihama. Ada orang-orang yang menghadap Allah itu membawa pahala sebesar gunung Tihama. Gunung Tihama itu besar, tapi lebih besar, lebih kecil daripada gunung Uhud. Tapi begitu Rasul itu kalau mempermisalkan pahala, pasti kalau tidak gunung Uhud, gunung Tihama. Seperti ketika Rasul SAW marah kepada sahabat yang mentertawakan kedua betisnya Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud itu kan orangnya tinggi, kurus, ceking gitu ya. Kurus sekali. Jadi tulangnya itu hanya dibalut daging saja. Suatu ketika naik dia ke pohon kurma. Datang angin, disambarlah itu jubahnya, tersingkap betis kurusnya. Sahabat mentertawakan. Maka Rasul mengatakan, jangan tertawakan kedua betis Abdullah ibn Mas'ud. Sebab kedua betis itu kalau ditimbang di hadapan Allah, lebih berat dibandingkan gunung Uhud, kata Rasul. Rasul kan memudahkan para sahabat, mesti dibanding-bandingkan dengan gunung. Jangan kalian tertawakan kedua betisnya Abdullah ibn Mas'ud. Sebab kalau ditimbang, itu lebih berat dari gunung Uhud. Menunjukkan bahwa berat dan tidaknya timbangan pada hari kiamat itu bukan masalah kurus dan gemuknya. Itu maksudnya. Kalau itu penentunya, saya lebih berat timbangannya. Lebih gemuk daripada antum. Makan malam, ya tiap malam antum biar berat timbangannya. Ya. Tapi bukan itu. Abdullah ibn Mas'ud kecil orangnya, tapi berat betisnya. Ya. Karena yang memberatkan timbangan pada hari kiamat itu artinya amalannya. Bukan masalah badannya. Nanti pada hari kiamat ada orang yang gemuk sekali, diletakkan di timbangan, rupanya tidak ada berat sama sekali. Masyurul muslimin yang dimuliakan. Jadi nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang datang kepada Allah itu pahalanya sebesar gunung Tihama, saking besarnya. Apa yang terjadi? Faja'alaha haba'an mansura. Allah jadikan amalan itu habis, hangus, ludas. Kenapa? Dikatakan kepada Rasulullah, sifhum lana ya Rasul. Siapa orang-orang yang digugurkan amalannya padahal dia sudah membawa pahala sebesar gunung Tihama itu? Maka Nabi SAW mengatakan, annahu idza khalau bimaharimillah intahakuha, kata Rasul. Mereka sebuah kaum yang kalau mereka sedang bersendirian antara dia dengan Allah saja, dia berani merobek kehormatan Allah di situ. Dan alangkah banyaknya sekarang orang yang bermaksiat bersendirian antara dia dengan Allah. Dengan apa? Dengan handphone ini. Dengan handphone ini, hampir semua orang bermaksiat yang orang tidak tahu kecuali dia dengan Allah saja. Berapa banyak orang-orang yang di tengah kerumunan manusia, dia bisa bermaksiat sendirian dia dengan Allah. Coba lihat orang yang lagi kumpul-kumpul, bawa handphone masing-masing kan. Antum sedang apa di tengah handphone itu?
Nengok apa? Sedang ngeser apa? Sedang lihat apa kan itu? Tidak mungkin juga kita kepo sama orang itu, nengok-nengokin orang nengok handphone. Atau punya handphone juga kan itu? Lah ini kan bahaya namanya. Sekarang ini kalau dulu contoh lah ya, contoh yang sederhana saja. Zaman dulu, dulu gitu ya. Saya masih kecil-kecil. Kampung-kampung itu orang-orang yang suka ngintip-ngintip perempuan mandi itu. Kan banyak tuh, kalau zaman dulu kan jarang orang apa namanya mandi di kamar mandi dalam rumah, karena hampir tidak ada kamar mandi zaman dulu itu. Kalau mandi ya ke sungai. Ya, laki-laki ya ke sungai, perempuan ya ke sungai, mau nyuci ya ke sungai, semua-semua sungai zaman dulu itu. Tapi sekarang kan enggak perlu, sudah ada kamar mandi kan. Makanya banyak cerita-cerita orang ngintip perempuan mandi zaman dulu itu. Ciri-cirinya apa? Tuh, matanya kalau sakit mata habis ngintip ya katanya. Zaman dulu gitu modelnya. Kalau matanya merah sakit mata ngucek-ngucek, kamu udah ngintip ya katanya. Itu zaman baheula tuh. Sekarang nengok aurat itu enggak perlu antum ngintip ke sungai kan gitu. Enggak ada pun orang di sungai sekarang. Kemarin saya pulang ke Jawa Barat itu, sungainya sudah jadi limbah tahu. Enggak ada orang lagi. Di desa saya itu ada 3 sungai di Majalengka itu. 3-3-nya penuh dengan limbah tahu. Enggak ada orang berani ke sungai lagi. Karena sekarang orang sudah mandi dalam rumah lah kan gitu. Sekarang kalau mengintip aurat ini tinggal beli handphone, kasih pulsa, berselancar lantum di web mana saja di situ. Semua aurat kumpul di situ. Dan tidak takut. Kalau dulu kan ngintip-ngintip masih takut ya kan ya, ketahuannya. Sekarang mana takut? Masuk kamar kunci, tahap yang ditonton di situ. Na'udzubillah ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 8, ar-riya. Riya ma'ruf, orang beramal karena dunia, orang beramal karena ingin dipuji manusia. Makanya nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, ana agna syuraka ani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i khairi taraktuhu wa syirka. Saya orang yang paling kaya dari sekutu. Maka siapapun yang beramal sebuah amalan disekutukan di dalamnya aku dengan selainku, kutinggalkan dia dan kesyirikannya. Dan dalam riwayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan kepada orang-orang yang melakukan riya ketika di dunia, kelak pada hari kiamat, apa kata Allah? Idhabu ilal ladhina kuntum turauna lahum fid dunya fangduru hal tajiduna indahum khaira. Sana. Pergi kepada orang-orang yang di dunia mengharap atau kau harap mereka memuji kamu. Pergi kepada mereka. Apakah kau akan mendapatkan kebaikan pada mereka? Karena kau beramal untuk mereka bukan untukku, kata Allah. Cari kepada mereka. Dan engkau tidak akan mendapatkan apapun, kata Rasul. Maknanya bahwa riya ini sangat bahaya. Kemudian juga yang nomor 9, al-bid'atu, perbuatan bid'ah. Kemudian juga yang nomor 10, secara singkat saja, al-mannu bis-sadaqah, orang yang mengungkit-ungkit sedekah. Dan mengungkit-ungkit sedekah ini bahaya gitu. Karena di masyarakat gampang. Kalau dulu kau enggak kutolong udah jadi gembel kamu. Kan ada bahasa seperti itu. Suksesnya kamu itu karena saya tolong. Sekarang kau jadi orang karena aku. Emang dulunya enggak orang dia. Tapi kan bahasa-bahasa seperti ini ngungkit-ungkit kebaikan namanya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang santun itu jauh lebih baik dibandingkan sedekah tapi diikuti dengan menyakiti orang yang disedekahinya. Kemudian yang nomor 11, manida ila ghairi abi, orang yang mengklaim bahwa dia keturunan yang bukan bapak nasabnya. Mengklaim dia keturunan si fulan padahal bukan keturunannya. Mengaku saya Habib Pulan, Habib Alan gitu ya. Keturunan Nabi setelah disilsilahnya tidak sampai pula ke Nabi. Betul, Nabi Adam ya. Bukan kepada Nabi Muhammad. Iyalah kan gitu ya. Ini enggak boleh menasab-nasabkan yang tidak jelas nasabnya, main ngaku-ngaku Habib saja kan gitu. Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan,
Man idda ila ghairi abihi, barang siapa yang mengklaim kepada yang bukan bapaknya, fa alaihi laknatullahi wa malaikah wan nas ajmain, la yaqbalullahu minhu yaumal qiyamah sarfan wala adla. Kata Nabi SAW, siapa yang mengklaim dia keturunan padahal bukan keturunannya, maka dia dapat laknat Allah, malaikatnya dan seluruh manusia. Allah tidak menerima pada hari kiamat amal sunnah dan wajibnya, ditolak semuanya. Maka jangan suka ngaku-ngaku turunan ini dan itu, karena itu bahaya. Karena orang Arab itu memang seperti itu. Ini kan tradisi Arab. Orang Arab, orang Yahudi di zaman itu seperti itu. Seperti ketika, contoh saja, kisah Nabi SAW sepulangnya dari Khaybar, itu perang keempat melawan Yahudi, dan itu perang terakhir. Karena pertama melawan orang Yahudi itu di perang Bani Kunaiko, kemudian perang Bani Nadir, kemudian Bani Quraidah, lah yang terakhir di Khaybar melawan Yahudi. Khaybar menang. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diundang oleh seorang wanita namanya Zainab bintul Haris, wanita Yahudi. Zainab ini sempat bertanya, makan apa kesukaan Nabi? Maka dijawab, oh, Nabi itu suka paha kambing. Maka disembelihlah kambing, diambil pahanya, dilumuri racun sama Zainab bintul Haris ini. Diundang Nabi makan. Ketika Nabi SAW sempat mencicipi itu sedikit dan sempat tertelan tuh racunnya, tiba-tiba paha kambing itu bicara, jangan dimakan karena pada diriku sudah ada racun yang dilimuri oleh yang Yahudi. Maka Rasul katakan kepada para sahabat, diam, jangan ada yang makan. Tapi ada pula satu sahabat yang ikut makan dan tertelan racunnya. Satu tahun setelahnya dia meninggal. Lah Nabi SAW mengumpulkan para sahabat, mengumpulkan orang-orang Yahudi ingin bertanya, ini maksudnya apa nih, kok naruh-naruh racun gini? Kata Nabi SAW, saya ingin bertanya tiga soalan kepada kalian, tolong dijawab dan tolong jujur dalam jawaban. Kata orang Yahudi, ya, silakan wahai Muhammad. Kata Nabi SAW, pertanyaan yang pertama, man abukum, siapa nenek moyang kalian? Maka orang Yahudi menyebutnya, kami keturunan Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Diambilnya kakek-kakek terbaik mereka, padahal itu bukan kakek buyut mereka. Kata Rasul, kadzabtum, dusta kamu, katanya. Kakek buyut ini, kakek buyut kalian yang ini, yang ini, yang ini. Bukan yang itu, bukan yang itu, katanya. Yahudi bingung, kok tahu? Ya, ya Nabi itu Rasul, turun wahyu kan itu. Maka Rasul mengatakan, kadzabtum, dusta kalian. Baru mereka mengatakan, shadaqta ya Muhammad, benar kau ya Muhammad. Kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa di antara kalian, man ashabun nar, siapa penduduk neraka? Orang Yahudi mengatakan, kami wahai Muhammad, tapi kami hanya beberapa hari saja, setelah itu kami keluar, engkau yang menggantikannya, katanya. Orang Yahudi ini. Dari sini turun ayat, wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali dalam beberapa hari saja. Mereka mengatakan 40 hari saja paling lama, karena itu dosa nenek moyang kami 40 hari saja, katanya. Kenapa di angka 40? Karena ketika Nabi Musa pergi ke Bukit Sinai mengambil Taurat, datang Samiri menyesatkan mereka menyembah patung anak sapi selama 40 hari ketika Nabi Musa pergi. Ah, itulah kesalahan kami 40 hari saja. Kalaupun kami harus masuk neraka, paling lama 40 hari, habis itu mau gantikan kami, katanya. Kata Rasul, kadzabtum, dusta. Bahkan kalian tidak akan keluar dari api neraka, kata Rasul. Ah, baru yang terakhir, kata Rasul, siapa yang meletakkan racun? Ah, ini. Siapa yang meletakkan racun? Baru Zainab mengatakan, saya. Kenapa kau lakukan? Maka orang Yahudi mengatakan, kami ingin mengetes apakah kau seorang nabi atau bukan, katanya. Kalau engkau seorang nabi, pasti tidak akan mudarat racun ini. Tapi kalau kau bukan nabi, pasti kau mati. Istirahat kami dari kamu, dari kalian, katanya. Senang kami jadinya kalau kalian mati. Tapi Nabi SAW adalah ulul azmi. Semua nabi-nabi ulul azmi, tidak ada yang mati dibunuh sekaligus. Maksudnya hari ini diracun, hari ini mati, tidak ada. Tidak ada. Nabi Musa saja, Nabi Isa, dia tidak dibunuh seperti sadisnya Nabi Yahya. Padahal Isa, Yahya, Zakaria itu sezaman tuh. Tapi Yahya dipenggal lehernya, digunakan mahar wanita pelacur. Nabi Zakaria masuk dalam pohon digergaji mati. Tapi Isa diangkat ke langit dan tidak dibunuh, karena ulul azmi tidak mungkin dibunuh secara sekaligus.
Maka Nabi SAW tidak bisa mati dengan racun itu, tapi pengaruh racunnya ada. Itu pun setelah bertahun-tahun tuh, ya, setelah 11 tahun berada di kota Madinah, baru pengaruh racun itu muncul. Tapi syahidnya di sini apa? Orang-orang Yahudi mengklaim mereka keturunan Anu. Ah, itu enggak boleh seperti itu. Mereka takut kalau menyebutkan kakek buyut mereka yang bukan pahlawan, itu aib bagi mereka di zaman itu, gitu. Tapi di zaman sekarang kan enggak ada lah. Ya. Wallahu alam, tapi mungkin juga ada. Kalau zaman kita masih kecil-kecil dulu kan, orang desa ke kota. Ya, ngaku-ngaku dia, nama aja diganti. Namanya Pak Ijo, kenalan siapa? Michael katanya. Takut dia malu tuh nama Pak Ijo. Terus sekarang enggak. Banyak Pak Ijo kaya sekarang. Michael pula miskin sekarang. Jadi balik ya. Tayyib, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian nomor 12, itiyanul arrafin. Mendatangi dukun, jelas. Mendatangi dukun ini hanya datang semata-mata bertanya saja. Enggak ngapa-ngapain, hanya tanya saja. 40 hari pula salatnya ditolak. Membenarkan, ah, keluar dari Islam. Kalau ngetes boleh. Seperti Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj ini orang zalim. Banyak para sahabat dibantai dia, tapi dia hafal Quran. Itulah satu-satunya penguasa hafal Quran zalim tuh Hajjaj bin Yusuf. Jadi suatu ketika Hajjaj ini ngundang dukun di sampingnya. Ngobrol sama dukun tuh ngalur ngidul sambil ngitung kerikil, dimasukkan 1, 2, 3 tas 10 kerikil. Dukunnya enggak tahu. Habis itu di gini kan. Berapa jumlah kerikil ini? Kata dukun, sekian. Benar pula dia. Ya, benar itu kata dukun. Sekian katanya. Pas dihitung betul sekian. Akhirnya kemudian Hajjaj bin Yusuf enggak ngitung, dia langsung ambil batu banyak-banyak. Berapa ini? Dukunnya sekian, rupanya salah. Kok bisa yang pertama benar, yang kedua pula salah? Karena yang pertama dia menghitung. Sehingga jin kita ini, jin korin kita ini menjadi infor jin bagi jinnya si dukun tuh. Kan ada informan, ada infor jin. Ini jin kita ini ngasih informasi sama jin si dukun itu ketika ngitung itu. Tapi ketika kita ini langsung ambil, kita sendiri tidak tahu isinya berapa, jin kita pun tidak tahu isinya, sehingga tidak diinformasi kepada jin dukun, makanya jin dukun pun salah. Nah, itu kan ngetes itu. Makanya kemudian Hajjaj mengatakan ambil pedang, langsung dibantai. Dasar dukun kau, katanya. Dia zalim tuh Hajjaj bin Yusuf tuh. Tapi kan ini ngetes dukun nih. Ya. Zalim-zalim enggak suka sama dukun. Ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib. Kemudian juga di antara hal-hal yang bisa membatalkan amal, budak yang lari dari tuannya. Kemudian juga amaluz zur atau qauluz zur. Seperti ketika puasa Rasul mengatakan apa? Man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Orang yang tidak bisa meninggalkan persaksian palsu, maka Allah tidak berhajat pahala puasa menahan lapar dan dahaganya. Termasuk juga syurbul khamri. Minum khamr. Yang nomor 15, yang nomor 16, almaratu nasij, istri yang bangkang sama suaminya, selingkuh. Kemudian yang nomor 17, alkalam wal imamu yakhtub, ngobrol ketika imam berkhutbah, gugur amalan Jumatnya. Kemudian juga almaratu almutatayyibatu adzahibatu lil masjid, wanita yang sengaja berparfum padahal ingin ke masjid salat tuh, enggak diterima salatnya. Ya. Kemudian juga yang nomor 19, al-iqtina'ul kalbi, merawat kambing, merawat anjing. Maka setiap hari orang yang merawat anjing itu akan dikurangi pahalanya 1 qirat. 1 qirat itu sebesar apa? Gunung Uhud. Satu harinya. Jadi kalau antum punya peliharaan anjing, setiap hari amalan antum dikurangi 1 qirat sebesar Gunung Uhud setiap hari. Masya Allah kan? Gara-gara merawat anjing saja. Ya ngapain juga anjing dirawat? Kucing lah bagus kan itu. Atau ayam jelas-jelas bisa disembeli. Kemudian yang nomor 20, uququl waliden, durhaka kepada orang tua. Kemudian yang nomor 21, qati'ur rahim, memutus silaturahim. Kemudian yang nomor 22, al-mutahajiran, orang yang bertengkar.
Orang yang bertengkar setiap Senin dan Kamis tidak akan diangkat amalannya. Kemudian juga yang nomor 23 ad-daidum, orang yang berhutang. Kemudian yang nomor 24 fasadus salati, orang yang rusak salatnya. Karena Rasul mengatakan apa? Man waman saluhat salatuhu saluha sairu amali, waman fasadat salatuhu fasada sairu amali. Siapa yang baik salatnya maka amal yang lainnya dianggap baik. Siapa yang buruk salatnya maka amalan yang lainnya dianggap buruk. Termasuk juga yang nomor 25 as-sukhriyatu bid-din. Ya, mengolok-olok soal agama, maka Allah mengatakan qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kufur setelah keimanan kalian. Termasuk juga karahiyatu ma anzalallah, benci dengan apa yang Allah turunkan. Ngapain ini hukum rajam ini? Sadis saja. Ngapain ada poligami katanya? Satu saja. Nah, ini orang-orang yang benci hukum-hukuman Allah ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'maluhum. Orang-orang yang membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah Subhanahu wa taala hancur leburkan amalan mereka. Inilah di antara perkara-perkara yang bisa membatalkan amal. Ada yang sifatnya membatalkan secara keseluruhan atau mengurangi ataupun sebagiannya. Subhanakallah bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.